Momen liburan akhir tahun banyak dimanfaatkan warga dengan berekreasi mengunjungi sejumlah objek wisata. Namun bagi Anda yang ingin merasakan sensasi liburan yang berbeda, penuh dengan tantangan dan juga adrenalin, Anda bisa datang ke Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Apa yang menarik di sana? Ini liputannya untuk Anda. Ingin menikmati liburan dengan cara yang berbeda? Penuh tantangan dan memicu adrenalin Anda? Nah, Anda bisa datang ke Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Jawabannya adalah wisata off-road Gunung Kidul. Di sini, Anda akan diajak berkeliling dengan mengendarai jeep off-road. Tantangan pertama, Anda akan dibawa melintasi jalan berbatu hingga ke perbatasan desa. Namun, di sepanjang jalan, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan yang indah dan udara yang bersih dari polusi. Sungguh indah. Tidak ketinggalan, pemandangan hutan kayu putih dengan latar belakang Pegunungan Seribu juga akan menemani Anda selama bertualang. Bersiaplah, pastikan pegangan Anda kuat. Adrenalin memuncak ketika jeep membelah sungai. Bahkan roda jeep nyaris tenggelam seluruhnya hingga air menggenangi kaki. Ini adalah bagian yang paling seru. Rasanya ya seneng banget karena seru. Menegangkan tapi fun gitu. Terlihat ekstrim memang, namun Anda tidak perlu khawatir. Wisata offroad ini tetap aman karena jalur yang dilalui sudah memenuhi standar keamanan jeep offroad dan Anda akan ditemani pengemudi yang berpengalaman. Salah satunya untuk mendukung wisata di susur Gua Pindul dan juga Kali Oya dengan trip Sungai Oya, kita masuk ke sungai Kayu Putih dan juga pegunungan. Tunggu apa lagi? Tantang adrenalin Anda. Dengan Rp100.000 per orang, Anda dapat menikmati seluruh rute dengan durasi sekitar 1 jam. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Erun Hidayat, Metro TV.